Pada penyertaan sulung Liga Bola Keranjang ASEAN musim lalu, KL Dragons tidak punya cukup masa untuk menjelmakan cabaran mantap. Tetapi menjelang aksi pertama di musim kedua menentang Thailand Cobras, KL Dragons sudah bersedia untuk memadam rekod buruk musim lalu. Hafizam Halim dengan butirannya. Tempoh 3 minggu untuk menyiapkan pasukan musim lalu jelas bukan terbaik. Namun KL Dragons tetap berjaya menduduki tempat keempat liga. KL Dragons yang juga juara Liga Bola Keranjang Kebangsaan musim ini sudah belajar menjadikan pengalaman lalu sebagai pengajaran dan wakil Malaysia itu musim ini menanamkan impian untuk muncul pasukan terbaik ASEAN. Pengurus KL Dragons Datuk Wiradani Naim berkata meskipun cabaran kali ini amat mencabar, kehadiran beberapa pemain import mampu membantu mengatasi pasukan lain. Basketball is not, you know, our main sport here. We have to rely very heavily on our imports. I mean, very heavily on our imports. We have two internationals and three Filipinos. Filipinos only because, you know, they're the best in ASEAN at the moment. Out of the local players, you know, Guga's our captain. And I'm very impressed with him and his development over the year. Stadium Mabah Kuala Lumpur, gelanggang utama pasukan KL Dragons adalah gelanggang keramat kelab ibu kota itu yang pernah mengalahkan juara musim lalu, Philippine Petroc di suku akhir. Meletakkan sasaran mara ke final, kematangan setahun beraksi dalam liga dijadikan sandaran untuk menamatkan musim ini dengan kejayaan manis. So yeah, I mean we have a good chance. This is a league after all, you know, things can happen. You know, if our imports and locals play well together, which is a good thing for us is that they do. Our locals actually play very well, whereas, you know. Sedar akan cabaran yang menanti, saingan di peringkat ASEAN ini antara yang tertinggi buat KL Dragons dan mereka pastikan mahu menamatkan musim ini dengan kemenangan. Dari Stadium Mabah, saya Hafiz Nalim dan juru kamera Amri Ramli untuk Nadia Arena. Inilah senarai pasukan yang bertanding dalam Liga Bola Keranjang ASEAN. KL Dragons wakil dari Malaysia, Satria Muda Britama dari Indonesia, Brunei Braya Kudus, Singapore Slingers, pasukan baru Thailand Cobras dan juara bertahan Philippine Patriots.